Pekalongan bersama SJN Kandang Panjang 10. Ini hari ini tanggal 23 November 2018 memperingati hari pohon bersama anak-anak SD ini. Dan kegiatan hari ini kita ada edukasi tentang pentingnya menjaga alam, yaitu bagaimana manfaat pohon di sekitar kita. Terus ada penanaman pohon. Dan yang terakhir ini ada di belakang saya ini, ada lomba melukis tong sampah. Kegiatan ini sangat baik sebagai satu wujud bagi mahasiswa dan masyarakat, wujud nyata dari insan pendidik untuk mengabdikan diri pada masyarakat, apalagi ini bertepatan dengan momen hari pohon ini ya, untuk memberikan motivasi pada anak-anak untuk mencintai lingkungan dengan tadi membuat apa tong sampah, supaya anak-anak ini sebetulnya di sini juga sudah ada banyaknya tong sampah, tapi dengan adanya ini mereka akan lebih tertarik. Yang kedua, pohon, penanaman pohon yang sudah kami laksanakan pun di sini ada tambah lagi. Semakin banyak pohon berarti semakin banyak oksigen yang ada di sekolah, akan tambah sejuk, supaya nanti juga di IAIN juga tambah sejuk ya. Nah, mudah-mudahan itu ya, nanti kalau kampus sudah pindah ke selatan pun akan lebih bagus lagi. Untuk saran tentang kegiatan ini sudah bagus. Kalau rentang nilai 0 sampai 100 ini sudah ada 90 ya. Tapi pinginnya kalau bisa kan 100 ya. Akan lebih bagus lagi kalau sudah terprogram sejak pertama, sehingga tidak tahu bulat. Itu ya. Ya, salam saja untuk kami dari kampus. Kami dari sekolah open, terbuka pada kegiatan-kegiatan yang ada. Semoga bakti jenengan, amal jenengan menjadi amal yang baik.